Pasangan ilmu dengan ikhlas adalah ikhlas tidak menafikan hak. Itu pasangan ya. So kita kena belajar ikhlas, kena belajar hak. Kan? So itu macam kita kena ikhlas, tapi kita kena faham hak kita. Sebab kita nak ikhlas, kita yang melepaskan hak kita. Bukan dipaksa. Bukan dipaksa kan? Awak tu ikhlaslah sikit. Kenapa kena paksa untuk ikhlas? Kita melepaskan hak kita itu ikhlas. Dalam Islam kan ada dipanggil sebagai pasangan ilmu. Pasangan ilmu dia tidak boleh diajar berpisah-pisah. Kalau diajar berpisah dia nampak pincang. Jadi ada dia boleh berdiri secara sendiri. Ada dia kena belajar secara binary, secara pasangan ilmu. Okey, pasangan ilmu ni ada setengah-setengah ilmu tak boleh nak dibelajar secara berpisah. Dia kena belajar dua-dua sekali. Dia panggil binary ya, mana dua-dua sekali ya. Antaranya apa? Antaranya hutang dan pemberi hutang dan orang berhutang. Macam hadis ni kita nampak macam kalau kakak ibu-ibu beri hutang kan tangguhkanlah ataupun halalkan aja laya kan. Orang yang berhutang tak diajar untuk niat bayar hutang. Maka nampak pincang. Oh, kita beri, kita minta kena marah, kita pula minta halal. Oh, sedaplah dia kan. Itu antara pasangan ilmu. Tak boleh nak diajar secara pisah, tak boleh. Kena ajar dua-dua sekali. Antaranya macam ni, Nabi ajar untuk beri hutang. Dan juga orang yang menghutang pun kena faham juga hak dia. Apa antara pasangan ilmu lain? Yang best. Apa antara pasangan ilmu yang lain? Okey, antaranya adalah mengenai suami dan isteri. Tak boleh ajar pisah-pisah. Kalau tak, okay, perasan tak? Saya selalu saya dengar perkataan ni. Alah ustaz, ustaz-ustaz ni kalau mengajar, kita orang perempuan je jahat kan? Orang lelaki je betul kan? Sebab apa? Dia ajar terpisah. Isteri yang belajar ni lah, oh, perempuan banyak masuk neraka kan? Maknanya neraka je perempuan. Dia tak. Perempuan banyak masuk neraka. Okey, perempuan banyak masuk neraka, okey. Masuk neraka ni banyak sebab. Ada orang menipu, ada orang buat jahat apa semua kan. Bagi orang perempuan pun sama juga macam orang lelaki. Tapi portion sebabnya paling banyak adalah mengenai suami. Bukan sebab perempuan tu banyak masuk neraka, bukan macam tu. Kan? Maknanya sebab orang lelaki pun banyak juga, orang perempuan pun banyak juga. Tapi portion orang perempuan banyak tu, okay, mungkin orang perempuan ni menipu, mungkin dia mencuri juga. Mungkin. Tapi ratio yang taat bersuami tu lebih tinggi rasionya. Itu maksud dia. Ini orang perempuan banyak masuk neraka ya. Siang ni macam-macam agak-agak kan. Tengok suami dia macam banyak hal. Dia pula kan. Jadi pasangan ilmu tak boleh dipisah-pisah. Maknanya pasang isteri solehah, suami soleh kena ajak sekali. Abang-abang, ayah-ayah. Empat golongan perempuan kalau tak masuk syurga, jangan ingat orang lelaki mudah-mudah nak masuk syurga. Siapa dia? Pertama, isteri dia. Yang kedua, anak perempuan dia. Sehingga berkahwin, anak perempuan dia. Yang ketiganya, saudara perempuan dia. Adik ke, kakak ke. Maknanya, walaupun ada suami, tapi kalau dia tak ke syurga, jangan mudah-mudah ingat kita, abang dia tu mudah. Akan ditanya. Yang keempat siapa? Emaknya. Hatta mak kita tau. Jadi benda ni kena ajar sekali. Okay? Dia tak boleh pisah-pisah. Kalau pisah-pisah, aduh, orang perempuan, seorang perempuan ni kena. Orang perempuan ni jahat. Jadi kena akan orang rasa pincang lah ilmu tu. Okay, antara lain. Pasangan ilmu. Antara lain, ikhlas. Kita diajar untuk ikhlas kan? Ikhlaslah kak, ya. Alah, buat pun tak ikhlas ke. Selalu berkata macam tu kan, ikhlas kan. Pasangan ilmu dengan ikhlas adalah ikhlas tidak menafikan hak. Itu pasangan dia. So kita kena belajar ikhlas, kena belajar hak. So itu macam kita kena ikhlas, tapi kita kena faham hak kita. Sebab kita nak ikhlas, kita yang melepaskan hak kita. Bukan dipaksa kan. Awak tu ikhlaslah sikit. Kenapa kena paksa untuk ikhlas? Kita melepaskan hak kita, itu ikhlas. Jadi ikhlas dengan hak kena belajar sekali. Baru orang lapang dada, tak apalah ni hak saya lepaskanlah, saya ikhlas ya. Kan? Taklah dipaksa kan, itu ikhlas. Sebagai contoh kan, kita AJK masjid kita AJK masjid. Ada satu orang datang ke masjid. Saya ikhlas, saya nak tolong bantu vacuum masjid ni kan.
saya ikhlas, tak nak satu sen pun. Saya ikhlas nak bantu nak vacuum masjidnya. Dia pun berpuluh-puluh lah vacuum masjid tu, kat sejam setengah tu. So, masjid dah luas kan. Bagi AJK masjid, ikhlas tidak menafikan hak. Ambil peruntukan duit masjid, bagi kat dia. And dia ikhlas hal dia, tapi tanggungjawab kita kena tunaikan hak dia. Kalau betul dia tak nak, tak apa. Dia ambil, dia akan masukkan tabung masjid. Itu betul. Kan? Taklah orang tu buat, saya ikhlas kan? Ikhlas, taklah kau. Air pun tak didang. Kan? Belum-belum lah orang tu kat masjid. Ikhlas, kena ajar dengan hak. Kan? Okay. Suami kita ikhlas. Dia, kita bebel ke, kita tengking dia. Ikhlas, baik, tenang. Jawabannya kan? Tapi tak bermaksud kita tengking dia diam tu, bermaksud kita boleh tengking dia berterus-terusan. Sebab ikhlas tak nafikan hak dia. Kan? Mentang-mentang dia diam, kita pun wah kan. Suami saya tak kisah kalau dia cakap apa, dia dengar je kan. Tak bermaksud kita boleh berterus-terusan. Jadi orang tengok akan pinjang lah. Ish, apa kesian, orang ikhlas lah kena pijak kan. Orang ikhlas lah kena, orang nampak tak imbang ilmu tu kan. Takut apa? Orang yang tak faham, akhirnya dia kata, apa Islam ni tak adil? Padahal dia belajar tak habis. Kan? Ataupun belajar tu separuh-separuh. Jadi, Islam yang kena kan. Ini yang banyak berlaku kan. Jadi ada sesuai ilmu dia, ada pasangan ilmu. Pasangan ilmu tu maksudnya dibacakan sekali. Tu. Soalannya adalah perempuan masuk neraka, masuk suami ke masuk selain kan? Okay. Contoh, ini maaf saya cerita. 100 orang lelaki masuk neraka, na'udzubillah, ni contoh tau. Jangan bercerita-cerita. Okay. 100 orang perempuan masuk neraka. Ratio 100-100. Okay, orang lelaki kenapa banyak masuk neraka ni? Tengok-tengok, oh sebab rasuah. 20% contohnya kan. Lagi 30% sebab mungkin menipu, mengambil hak orang sebagainya. Lagi 20%, maknanya ratio 100-100 ni. Orang perempuan pula kan, 100 orang ni kan. Apa ratio dia? 20% ni menipu kan. Oh lagi 15% ni mungkin tak sembahyang, buka aurat. 60% sebab masalah dengan suami dia. Maknanya ratio tu. Sebab itu orang perempuan adalah paling mudah ke syurga kalau dia taat suami. Okey, tapi jangan terpisah . Taat suami. Suami pula kena macam mana? Kena didik isteri. Kena maafkan selalu. Kena sabar dengan isteri. Sebab memang orang perempuan ni, kata Quran, kerenahnya banyak bang. Perempuan ni kerenahnya banyak. So, kena sabar. So, kena maafkan selalu. Nampak tak cantiknya kalau dibacakan sekali berdua? Tak boleh belajar terpisah-pisah. Kalau terpisah-pisah, korang akan nampak. Oh, orang perempuan je kena kan. Jadi, ada setengah-setengah ilmu dan Islam, kena dua-dua diajar sekali. Orang lelaki, sabar, maafkan, kan? Maknanya didik, kan? Maknanya tahan hati kan. Sebab itu kalau orang lelaki ni boleh mendidik dua orang anak perempuan dia dalam hadis tu, dia dijamin syurga tau. Sebab mendidik anak perempuan ni bukan mudah . Anak perempuan ni kecil senang dijaga, besar agak memeningkan. Anak lelaki kecil pening kepala, besar lagi pening. Besar dah agak menyenangkan sebab dia lelaki kan. Okay. So, jadi maknanya macam tu. Okey. Kemudian yang kedua bagi abang-abang untuk kita faham antara ni antara suami isteri kan. Okey, orang lelaki kadang-kadang dia suka ataupun mudah. Awak tu tunggang-tunggik, kalau tak saya mana ada syurganya? Neraka dia jawabnya, senang dia jawab tu kan Okey. Itu adalah dipanggil pesaran-pesaran agama lain. Orang perempuan tak anak suami. Tapi keputusan sebenar adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Allah saja maha mengetahui. Sebab kadang-kadang ada isteri, betul, dia ada buat perangai ataupun dia melawan suami, dia salah. Salah atau tak salah? Tapi kadang-kadang ratio kita memandang dengan benda yang sebenar berlaku tak sama. Suami akan anggap 100% isteri salah dan kau jahat. Kau deraka, kau jahat. Tapi Allah memandang dengan cara yang adil. Mungkin dia melawan, tapi ratio dia mungkin 20% sebab dia jahil, dia tak tahu. 20% lagi suami cocok dia. Mana tak nak angin suami cocok-cocok dia. 20% lagi cerita orang kelilingnya. Kau tak tahu lelaki kau tuan. Jadi dia naik angin. Kan? Lagi 30% barulah perangai dia.
Tapi suami pandang 100% jahat terus, memang jahat 100%. Tapi Allah memandang dengan cara yang adil. Kan? Lepas tu kadang-kadang ada orang berdoa kan. Ya Allah balaslah isteri aku. Ada orang kan. Atau suami aku tunjukkan Tuhan. Tapi tak mampu makbul. Bukan tak makbul. Sebab Allah memandang dengan cara yang adil. Kan? Allah memandang dengan adil. Kita anggap satu patut. Kita anggap suami kita jahat kan. 100% jahat. Memang tak guna lah. Memang tak guna kan. Kan? Tapi Allah memandang dengan cara yang lain. Kan? Allah adil. Ratio tu Allah adil. Kan? Sebab tu besok ke akhirat. Satu orang diadili. Kalau orang tu masuk neraka, na'uzubillah, dia puas hati tau, masuk neraka tu dia tak ada doubt, dia puas hati. Okeylah, masuk neraka lah. Dia tak ada macam tak puas hati. Mana boleh macam ni? Tak ada. Sebab diadili dengan seadil-adilnya. Yang orang masuk neraka puas hati, oh, betul lah, aku jahat lah, betul lah. Memang betul, memang patut lah, memang patut lah. Sebab diadili semua benda. Manusia adil, maknanya menilai dengan cara, dengan dia lah. Tapi Allah memandang dengan cara berbeza. Kan Allah memandang dengan cara adil Allah SWT, masya Allah kan.